saya ingin membeli ini ya, review untuk mod apa, lampu standar dipasang electric leveling pada bagian belakangnya seperti ini. Oke, ini dibuat dulu kan ya, dari ingin mobil seperti itu. Seperti biasa, Abi Gas Motor selalu membuat supaya bisa dibongkar pasang copot, dan untuk di Vario adanya sebelah sini. Oke. Untuk bracketnya dibuat di bagian sini ya, di atas plat itu, di atas papan PCB LED-nya. Kemudian lubangnya harus tepat untuk sambungannya. Oke. Dan untuk tengahnya tidak perlu dibuang, tidak perlu dipotong ya. Untuk tengahnya cukup diambil tripodnya. Ini tadi copot, jadi ini bisa berat naik turun, nggak ketahan. Oke. Kemudian pasangkan lagi aja. Dan untuk sininya, ini menggunakan saklar yang bisa dicopot. Ini bisa dicopot. Kemudian untuk kabel-kabelnya tidak ada yang dipotong. Begitu juga untuk kabel bawaannya. Ini nanti lampu dekat ya, ini soketnya masih asli. Ini saya cabut. Dan untuk menyabut ini memang sedikit susah, dibutuhkan pengalaman ya atau ketelitian dalam mencabut ini. Oke, nggak bisa fokus. Oke. Dan untuk bagian sen juga ini tidak dipotong, tapi dicabut terus diselipin. Oke. Baik, saya akan pasangkan sekarang. Untuk ininya pemasangannya seperti biasa ya, ini karetnya jangan lupa, kemudian dibaut seperti biasanya. Jauh sekali. Kemudian untuk ininya, kontrolnya sekarang udah makin banyak lagi peminatnya menggunakan OM ya. Ini OM, ini Lexus. Oke. Dan karena kesulitan apa untuk soket levelingnya, ini saya custom. Oke, karena cukup sulit sekarang nyari soketnya, dan di sini pas tetap PNP ya, tinggal colok saja. Oke. Dan ini untuk Vario pertama ya, yang minta dalam keadaan standar menggunakan electric leveling.
Oke, terlihat nunduk. Saya kasih ganjel supaya tidak goyang. Bisa terlihat. Oke. Oke. Oke, setelah terpasang semua, pastikan ya tidak kotor, tidak banyak debu. Kemudian jika ada bagian cat, bagian silver ini kena cat, silahkan gunakan minyak air putih. Ada bagian yang terkena cat, silakan gunakan minyak kayu putih ya. Ini tadi saya lupa membuat tutorialnya saat pembersihannya, tadi kena cat sedikit gitu. Kemudian jepit, terus panaskan. Jika Anda tidak memiliki penjepit seperti ini, Anda bisa menggunakan ban dalam diikat muter ke headlamp supaya dia menarik. Kemudian dipanaskan kembali sampai benar-benar rapat dan kembali ke posisi semula ya, supaya tidak bocor. Tidak perlu ada tambahan-tambahan lem, yang pasti harus dipegang seperti ini, dijepit, atau itu tadi menggunakan karet ban dalam supaya lem yang tadi udah kering bisa meleleh lagi dan ini ditekan sama mika lagi ya, jadi nggak perlu lagi ada lem-lem segala macam, karena itu hanya akan mengganjal nanti karena jenis lemnya memang berbeda. Sangat disayangkan sampai hari ini saya masih sering menemukan tidak mempunyai penjepit, bahkan tidak berusaha menggunakan karet atau semacamnya supaya bisa pulih kembali normal, tapi lebih banyak dilem-lem dan akhirnya ya kotor sekali headlampnya dan masukkan air juga.
semuanya sebelum dipasang ya, pastikan semuanya seperti ini terpasang pada penguncinya. Seperti ini ya, ini sudah terpasang pada penguncinya. Dan semuanya sekelilingnya harus rapat. Oke. Baik, sekarang untuk ini ya, levelingnya. Ini yang tadi menggunakan OEM, menggunakan soketnya ini bukan di solder tapi di dikasih soket. Pasangkan, cowokannya seperti itu. Jadi ada di sini ada topnya ya. Oke. Kita tancap saja. Tuh, nyala indikatornya. Dibarengin sama ini, tombol mundur. Oke. Baik. Ini kuncinya ya dia. Oke, untuk depannya ini menggunakan, pemiliknya bilang namanya ember ya, saya kurang paham, tapi ini adalah dibilangnya ember. Ini jadi ada merahnya, ini merahnya juga menggunakan bahan DRL. Kemudian sennya sen dua warna. Oke. Kelebihannya dicat itu seperti ini ya. Kelebihannya dicat, alisnya itu saat mati tidak terlihat. Ini tidak terlihat. Oke. Dan saat nyala juga padat. Jadi saat nyala padat sampai pojokan begini ya. Terlihat padat sekali. Beda dengan yang tidak dicat, itu bagian atas ini kosong. Oke. Untuk lampunya itu dalam keadaan nol ya. Kemudian saya naikkan. Itu naik. Oke, jika menggunakan electric leveling ini cukup sangat membantu sekali ya. Dimana saat boncengan atau perjalanan yang jauh itu bisa menyesuaikan ke mata. Dan ini memang pertama ya requestan di Vario yang menggunakan standar tapi menggunakan electric leveling.